Bismillahirrahmanirrahim. Latihan membaca i'rab lengkap Tamis 2 level 3 tentang kitab bab haji. Paragraf 2, jumlah latihan 25. Saya akan membacakan i'rab lengkapnya dari atas sampai bawah per kata ataupun per kalimat. Wa arkanul haji arba'atun. Al-ihramu ma'an niyati wal wukufu bi'arafata wat tawafu bil baiti wasa'yu bainas safa wal marwati wal halqu. Saya akan bacakan identifikasi lengkapnya. Wa tanda baca, wa artinya dan, arkanul haji jumlah mubtada ia menjadi mubtada berupa mudhaf ilaih nakir al-ma'rifat. Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf ilaih selalu jar. Arkanul haji itu artinya rukun haji. Kemudian arba'atun menjadi khobar berupa nakiro. Arba'atun itu artinya empat. Berikutnya al-ihramu menjadi khobar berupa al-ma'rifat. Al-ihramu artinya ihram. Berikutnya ma'an-niyati menjadi khobar berupa dhorof madruf. Ma'an-niyati artinya bersamaan dengan niat. Wa atof matupnya ke al-ihramu. Wa artinya dan. Al-wukufu menjadi khobar berupa al-ma'rifat. Bi'arofata menjadi khobar berupa jar majrur. Bi'arofata artinya di arofah. Berikutnya wa atof matupnya ke al-ihramu. Wa artinya dan. Kemudian at-tawafu menjadi khobar berupa al-ma'rifat. At-tawafu artinya tawaf. Bil-baiti menjadi khobar berupa jar majrur. Bil baiti artinya di baitullah. Berikutnya wa atof matupnya ke al ihramu. Wa itu artinya dan. Berikutnya as-sa'yu menjadi khobar berupa al ma'rifat. As-sa'yu itu artinya sa'i. Berikutnya bainas sofa menjadi khobar berupa dhorof madruf. Bainas sofa artinya di antara sofa. Wa atof matupnya ke baina sofa. Wa artinya dan. Berikutnya al-marwati menjadi khobar berupa al-marifat. Al-marwati artinya marwah. Wa atof matupnya ke al-ihramu. Wa artinya dan. Berikutnya al-halqu menjadi khobar berupa al-marifat. Al-haqqu itu artinya mencukur atau memotong rambut. Alhamdulillah.